Nah, guys, di sini ada pepaya. Dan di sini saya mau tutorial buat kopi dari biji pepaya. Nah, pertama-tama kita akan ambil bijinya. Kita belah dulu pepaya ini ya. Sebelum dibelah, saya mau cuci dulu pepaya-pepaya ini supaya bersih. Ini udah dicuci, kita langsung belah saja. Apa bijinya banyak atau tidak? Biasanya pepaya ini bijinya ada yang sedikit, ada yang banyak ya. Kan sedikit kan? Nggak apa-apa, nanti kita kumpulkan biar banyak. Sediakan wadah. Kita ambil bijinya. Cuma dapat segitu ya. Kita sisihkan dulu. Kita potong pepaya yang kedua. Bijinya cuma segini, guys. Oh my god. Ini pepaya yang ketiga. Sama. Bijinya juga sedikit ya. Dan ini pepaya yang terakhir. Besar sekali. Apa bijinya banyak? Kita coba lihat. Yes, ini lumayan banyak. Nah, ini dia hasil yang kita dapat dari 4 pepaya. Sedikit sekali ya. Nah, kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Yaitu kita akan mencuci biji pepaya dulu ya. Cucinya biasa saja. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang kita jemur. Ini biji pepaya yang udah kering ya guys. Nah, setelah kering kita akan sangrai sebentar ya. Pakai api kecil saja ya. Kalau apinya terlalu besar nanti dia gosong, guys. Ini sudah mulai berubah warna ya, guys. Nah, kita aduk terus ya. Sampai warnanya agak ke hitaman gitu ya. Nah, ini warnanya udah ke hitaman gini ya. Nah, kalau udah begini kita langsung angkat aja guys. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu kita blender biji ini, atau boleh juga ditumbuk ya.
sudah di blender ya guys. Dan seterusnya kita akan ayak dulu ya tepung kopi ini atau tepung biji pepayanya. Dan ini memang udah jadi kopi ya, seperti kopi, coba lihat ya. Kita ayak supaya lebih halus tepungnya. Nah, ini udah halus sekali guys, halus lembut. Siap kita seduh ya. Ini bubuk kopinya. Sekarang kita akan langsung seduh saja. Seperti biasa kita buat kopi pada umumnya ya. Tambahkan sedikit gula. Di sini saya enggak mau manis-manis ya, enggak suka manis-manis. Saya sukanya yang pahit. Jadi saya enggak pakai banyak-banyak gula. Sesuai selera aja ya. Hasilnya begini. Selamat menikmati, selamat mencoba ya guys. Jangan lupa subscribe, share, komen. Oke, okay. Bye bye.